Sebut Kaesang kesal dan mulai jaga jarak karena Nadia hater Jokowi, jeung Dimas sebut Felicia masih ada celah. Hubungan asmara putra bungsu Presiden Jokowi alias Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep kembali diterawang oleh Jeng Nimas. Peramal ahli tarot itu mencoba untuk melihat perihal hubungan percintaan antara Kaesang dan Felicia serta Nadia Arifta. Terkait Nadia, menurut Jeng Nimas, Kaesang memiliki kuasa penuh atas hubungannya dengan sosok yang santer dikabarkan sebagai kekasih barunya tersebut. Kaesang memiliki kuasa atas Nadia, tutur Jeng Nimas dikutip terkini.id dari Pikiran Rakyat Pangandaran pada Sabtu 20 Maret 2021. Adapun alasannya, yaitu tentu saja karena gadis Lombok NTB itu merupakan karyawati yang bekerja di perusahaan Kaesang. Kita tahu bahwa Kaesang ini pemilik perusahaan di mana Nadia bekerja, jadi Kaesang punya kuasa penuh atas diri Nadia. Entah itu diputus, entah itu sebagai pertemanan, semuanya ada di tangan Kaesang. Jelas Jeng Nimas. Wanita peramal itu mengungkapkan bahwasannya Kaesang kini mulai berhati-hati dalam menjalani hubungan dengan Nadia, bahkan juga mulai menjaga jarak. Kaesang mulai hati-hati dan menjalani hubungan dengan Nadia. Entah itu hubungan apa, tapi Kaesang mulai jaga jarak sama Nadia. Lanjutnya, selain itu menurut Jeng Nimas, permasalahan hubungan antara Kaesang dan Nadia Arifta juga disebut terkait adanya pihak ketiga. Muncul pihak ketiga di hubungan Kaesang dan Nadia mungkin itu orang-orang yang sudah kasih wejangan ke Kaesang atau ada wanita lain dalam hubungan antara Kaesang dan Nadia ini, ungkap Jeng Nimas lebih lanjut. Mengejutkannya, Jeng Nimas menerawang hubungan Kaesang dan karyawatinya itu dilambangkan dengan peti mati yang berarti tidak ada hubungan ataupun kalau ada, maka bisa saja putus. Kaesang dengan Nadia dilambangkan peti mati, tidak ada hubungan, ataupun kalau sudah menjalin hubungan bisa saja putus. Di antara keduanya, Kaesang dan Nadia tidak ada simbol cinta. Jadi, meskipun sedang menjalin sebuah hubungan, bisa dibilang bahwa hubungan tersebut tidaklah dalam. Di sini tidak ada simbol cinta, jadi mungkin Kaesang dengan Nadia ini bisa diartikan masih sahabat saja. Mungkin saja menjalin sebuah hubungan, tapi hubungannya nggak dalam, tuturnya. Jeng Nimas lantas menambahkan bahwasanya Kaesang sebenarnya merasa kesal pada Nadia Arifta terkait jejak digital gadis itu yang dulunya rupanya merupakan hater sang ayahanda alias Presiden Jokowi. Meski tak diketahui apakah sekarang masih atau sudah tidak, sebenarnya kemarin sudah saya prediksi kalau Kaesang ini agak ada perasaan kesel sama Nadia dikarenakan ternyata dia haternya bapaknya beberapa tahun lalu, beber Jeng Nimas. Selain soal Nadia, Jeng Nimas pada akhirnya juga mengungkap prediksinya terkait Felicia Tisu di mana menurutnya, Kaesang masih ada perasaan terhadap mantan 5 tahunnya itu alias belum bisa move on. Hati Kaesang masih ada perasaan-perasaan kepada Felicia, masih belum bisa move on. Namun, jika keduanya ingin kembali menjalin hubungan, maka dipastikan akan ruwet dikarenakan keadaan yang sudah terlanjur memanas. Kendati demikian, ia melihat bahwa masih ada celah untuk Felicia Tisu bersama Kaesang Pangarep, meski kemungkinannya kecil. Masih ada celah berbaikan dengan Felicia, tapi sangat kecil. Kalau dilihat dari perbandingan antara Felicia dan Nadia, hati Kaesang cenderung ke Felicia. Pungkasnya.